خط، عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء. Adik-adik, kita lanjutkan lagi tadi acara permainan apa adik-adik? Air. Air tumpah. Iya, air. Mana yang ini ya? Yang tadi diisi air, diputar, dibalik, tapi airnya tidak tumpah. Apa sih rahasianya? Rahasianya adalah pada gelas yang tidak ada udaranya. Jadi ketika diisi sampai penuh, maka udara tidak ada dalam gelas sehingga tidak bisa menekan airnya. Akhirnya airnya ditekan dari bawah. Kalau ditekan dari bawah jadi nggak keluar berarti, ya? Nggak turun ya kak? Nempel dong ya kan? Nempel berarti tutupnya. Kak, tadi ada pertanyaan dari ada temennya. Ini ada apanya katanya ada lemnya. Wah, kalau pakai lem susah dong dicopotnya. Iya. Yang membuat nempel itu apa? Nanti, apa? Coba dulu sekali lagi eksperimen. Ah, nanti coba. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Ayo, ada yang mau tanya? Saya. Iya, kenapa? Itu keren. Oh, itu keren katanya. Masya Allah. Iya. Iya. Terus kak? Kamu bisa lakuin di rumah loh. Jadi karena udaranya kak ya? Iya. Ah, tidak ada udara. Ya. Nanti kamu boleh cobain. Cobainnya gimana caranya? Kalau saya isinya setengah, bisa nggak? Bisa. Ah, nanti kamu cobain di rumah dan buktikan. Oke? Okay? Yeah. Iya, ada di rumah juga bisa coba, Kak, ya? Bisa, yang di rumah juga bisa coba. Aku pernah pakai gelas kecil, terus ditaruh di lantai, nggak tumpah. Oh, iya. Bagus. Karena ketutup, ya? Iya, coba kalau diangkat. Iya, terus, Kak, lanjutkan, Kak. Jadi gitu ya intinya, ya? Baik. Ada permainan lagi, Kak? Insya Allah kita main lagi. Ah, ada lagi nih permainan. Nanti mau cobain ada yang ini? Nah, boleh main basah-basahan. Silakan Kak, apa lagi Kak? Yang kedua? Nih. Ini mirip seperti yang tadi yang pertama loh. Seperti yang pertama, kita butuh satu buah botol plastik. Kosong. Kosong. Kemudian, kakak bikin lubang. Di agak tengahnya sini lubang nih. Nah, lubang. Ke lubang Kak ya? Ini lubang loh. Nah, ini pakai kartu. Lubang nih. Nih. Buktinya nih lubang nih. Tuh. Kan? Lubang nggak? Bolong nggak? Bolong kan? Ah, ya, bolong. Terus? Terus kemudian kakak isi pakai air. Air lagi sampai penuh. Isi penuh kak ya? Isi penuh. Bismillah. Tumpah dong kak. Kakak itu kakak tutup lubangnya nanti. Ya. Masa dikit kak ya. Afwan. Oke. Tambah lagi ya. Subhanallah. Aus nih airnya. Airnya. Botolnya. Botolnya aus belum. Siapa yang mau minum air? Lu kan ditutup sama tangan kakak. Kan pakai tangan kakak, ya. Bukan kakek. Ya. Sekarang tutup nih. Ah, lihat ya adik-adik, mana lubangnya yang mana yang tadi lubangnya? Di sini kan? Nah, ini kan? Ini kan? Ya. Pertanyaan kakak sekarang. Kalau kakak buka, tutup tangan kakak. Ada tutup enggak? Shhh, dia perhatikan sini. Deketin ya. Tumpah enggak? Sama-sama ya. Coba sebentar Kak. Siapa yang bilang tumpah airnya? Yang bilang kamu tumpah enggak airnya? Tumpah. Siapa yang bilang tidak tumpah? Belum semangat. Aku belum pasti. Oh, kamu belum pasti. Belum pasti. Berarti harus buktikan ya. Buktikan ya. Ya, sekarang kita buktikan. Bismillah. Gila kakak lepas buka tangannya nih. Kok nggak tumpah kak? Ada udara ya? Hah? Ada udara. Udaranya dari luar. Sekarang. Nah, dia pernah tahu sejak. Tambah lagi kak. Oke, ini kalau buang lagi tuh. Tuh, dibuang sedikit nggak penuh kak ya? Iya nggak penuh nih. Tidak penuh. Kalau gitu pasti percuma. Tumpah nggak? Tumpah nggak? Tumpah tidak? Tumpah nggak? Bismillah, buka ya. Buka ya. Ah. Enggak keluar. Buka tunggu lagi. Oh, enggak tumpah. Coba, Bang. Kamu bilang aja. Ah, pintar dia, Kak. Sini. Apa tadi pertanyaan kamu? Kalau tutupnya dibuka baru insyaallah tumpah. Kenapa tutupnya kamu minta buka? Soalnya kalau diisi air ininya ditutup enggak tumpah-tumpah. Oh, gitu. Pintar ya, Kak. Masyaallah. Coba kita buktikan. Kita buktikan ya. Sini nah, sini duduk. Kamu yang bukain ya. Kamu buka ya? Kamu bukain enggak? Ya udah.
Iya, kamu buka. Kamu buka. Hati-hati meledak. Enggak ya, enggak meledak, Pak. Karena enak Ustaz. Bismillah. Wah. Kayak rambut ini. Duduk lagi. Duduk lagi. Buka lagi. Ya, betul kamu. Coba sini kamu, sini. Berdiri, kamu saya mau tanya. Kenapa ketika dibuka airnya keluar? Airnya udah masuk. Ah, pinter. Masya Allah. Kenapa kalau ditutup airnya tidak keluar? Karena nggak ada udara. Pinter gak ya, Masya Allah. Keren, seperti di wastafel. Oh, di wastafel. Dibuka, keluar airnya ditutup. Sini, kamu sini. Berarti nanti kamu bisa jadi seperti gini. Sini. Kak, maaf, katanya ya. Keren kak, sebentar kak. Kenapa keren? Seperti apa? Seperti di kayak di wastafel. Oh, kenapa wastafel tuh? Wastafel kayak kalau di dibukain airnya keluar, kalau ditutupin nggak keluar. Oh iya, kenapa nggak keluar airnya? Kenapa airnya tidak keluar? Karena nggak ada udaranya katanya. Aduh. Nah, kalau butuh plastiknya agak lentur, kamu bisa main gini. Ya. Aduh. Kak, nanti kena dia kak masa kak. Coba kak, kamu sih. Jadi kalau dipencet kuat. Tuing. Maaf ya sengaja ya. Tuing kan. Udah. Namanya main air. Gak apa sih sini. Kan main air sini ya kamu. Ya ada. Oke. Baik. Ada lagi permainannya kak? Oke. Oke, kita akan bermain yang selanjutnya ya. Setelah ini kita akan lanjutkan di permainan selanjutnya dari Kak Dido ya. Oke. Ta ainun ghain fa'un qaf kafun lamun mimun nun ha'un waw ya'un ya hadhi hurufal hijaa.